Apakah Sabah masih selamat untuk dikunjungi di sebalik insiden penculikan yang berlaku? Dua pakar politik Sabah berkongsi pandangan mengenai persoalan itu berdasarkan kerangka analisis tersendiri. Penganalisis politik Universiti Malaysia Sabah UMS Dr. Zaini Othman berpendapat, isu penculikan merupakan isu dibayangi masalah sosioekonomi dan lanskap sosial komuniti Pantai Timur Sabah. Malam saya minggu depan, saya akan pergi ke Sempurna, saya akan pergi ke Sandakan. Saya tidak ada merasa apa ketakutan dari sudut itu. Jadi, apa sebenarnya punca kepada penculikan-penculikan ini berlaku? Jadi, sebenarnya dia berkait, kalau kita lihat, kemungkinan kita harus melihat pada dimensi yang lain. Bukan lagi persoalan apa ni ketenteraan, ke militeri, ke pencerobohan, ke apa ke. Itu kita kena fikir kembali. Beliau pada masa sama berpendapat perintah berkurung tidak sesuai dilaksanakan dan bakal membawa implikasi negatif terhadap kestabilan penduduk dan industri pelancongan. Jadi perintah berkurung ini mungkin hanya berkesan pada tahap temporari, pada tahap sementara, tapi pada masa yang sama juga perintah berkurung itu memberikan satu image yang sangat negatif kepada industri pelancongan itu sendiri. Namun berbeza bagi penganalisis politik Universiti Teknologi Mara UiTM Sabah Firdausi Sufian. Perintah berkurung adalah langkah jangka pendek bersesuaian bagi mengekang penculikan yang kian menjadi-jadi. Ini benda sudah berlaku dua kali. So at least it's a point of departure untuk membuat satu transformasi pengurusan keselamatan sepadan dengan melibatkan community involvement. At least ada perubahan. Tapi mungkin untuk sementara waktu ini perintah berkurung is the next best option.